Oke guys, jumpa lagi dengan Hesi kembali. Kita akan unboxing. Konten hari ini kita bakal unboxing satu pasang speaker yang baru kita beli. Merknya apa? Nanti kita lihat. Ya. Pastinya exciting sekali. Oh iya, bongkar. Satu sampai lima ratingnya berapa untuk packagingnya? Berarti 10 dong. Mereka nggak sampai, malah terlalu berlebihan buat saya. Dulu tuan, bukan dibanding. Dali Oberon 5. Edition. Bahasa Indonesianya Dali Oberon 5. Wait a minute. Yang rekan yang belum tahu, buat youtuber yang belum tahu, Dali adalah sebuah merek sangat terkenal untuk di sound system, di speaker terutama. Oke, ini dia penampakannya. Nah, ini baru kita order ya tadi pagi. Cepat datang ya, ini yang ada di stok kita pesen nih warnanya. White apa ya? Light. Oh, apa ya? Wow. Ya, satu. Kita lihat. Jadi pakai sarung ya karena mungkin kedinginan dan. Tergolong kecil untuk ukuran floor standing, tapi kalau kita baca reviewnya, suaranya sangat clear, detail dan lebih besar dari speaker yang jauh lebih besar dari dia. Kalau boleh tahu ini price-nya berapa? Harganya di kisaran 400 juta. Oh my god! Wow! Jadi kalau dengan speaker ini kita punya masalah, punya apa? Selesai. Bentuknya oke sekali. Bentuknya oke sekali. Ini kita ada lecetnya dari Tommy Knoff dari... Dia udah ada stand-nya juga. Biar enggak nempel. Apa aja ya? Namanya enggak apa-apa, cuma ada yang hilang. Rambut baut nih. Apa unjuknya? Ini baut, oh panduan kali ya. Garansi kali. Garansi enggak tahu. Ya. Garansi enggak tahu. Produk ini. Oh, ini kayaknya buat di bawah. Karet. Delapan biji buat di bawah dan geser-geser pakai karet. Iya. Kalau itu buat apa ya? Oh, ini buat untuk ketinggian. Oke. Okay. Harus kita ini dulu. Kalian kita pasang ya. A few moments later. Apa buat kayak gini? Oh, remove transport protection. Enggak. Ini rusak lantai dong. Dong. Paket soalnya bukan keramik, keramik lama aja. Ucapan selamat sama handle gue. Ada ucapan selamat. Oh, selamat ya. Youtuber harus ngoceh mulu kok buat ini. Oh ini, bentar, karena kita masih bingung. Kenapa? Ini dalamnya seperti ini. Ya. Nah. Oh, ini enggak, karena memang ini dari kayu, bukan ini bukan goresan, bukan. Oh, bukan. Ini bukan goresan ya. Ini kalau coba di zoom. Nah, ini ada garis-garis begini, ini bukan goresan.
karena ini terbuat dari serat-serat kayu. Ya, tahun kemudian. Kita balik kan? Ya masih record ya, Tata. Di klipan. Lemu, kita buka. Dibuang dulu. Ada ikinya, nah buka. Oke, dari bentuknya saya sangat puas sekali ya, build quality-nya benar-benar rapi, betul-betul produk premium. Nanti di part 2 kita lihat bunyinya seperti apa. Apakah bunyinya seindah bentuknya. Oke. Okay. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Like and comment. Ya, tutup dulu. Gini. Set.